Gimana tadi sambalnya? Kalau menurut gue sih lumayan, tapi menurut lu gimana? Menurut gue gimana ya? Biasa aja sih. Bro, yes. Kali ini kita lagi di daerah Pondok Rajek, di daerah Cibinong ya bro? Cibinong. Oke, jadi kita mau hunting nih kuliner yang ada di daerah Cibinong ini. Ngomong-ngomong, lu udah pada lapar belum nih? Lapar. Satu suara ya kalau udah itu mah. Jadi kalau udah pada lapar, coba gue searching dulu nih. Oke? Oke. Ada bakso nih. Mau lu? Nah, bakso lagi. Bosan. Soto. Bosan juga kayaknya. Kayaknya yang kering-kering boleh. Kering-kering telepon dong. Eh, ada ayam gepuk Pak Gembus nih. Apaan tuh? Makanya coba Gus. Nah, ini menunya unik-unik loh, bro. Ada paket kentir 1, kentir 2, kentir 3, kentir 4, sampai paket terkentir loh. Terkentir. Itu ayam ya? Ayam. Biasanya kalau ter itu udah yang paling tuh. Paling. Ini unik kentir juga sih dari namanya ya. Oke, kalau gitu bro CS, langsung aja kita satron nih. Terus. Yang paling deket makanan karena perut gue udah lapar. Di mana nih bro? Di Pondok Rajek, yaitu di tempatnya di mana? Ayam gepuk Pak Gembus. Langsung aja kita ke dalam ya. Udah perut gue udah lapar banget dari tadi, udah bunyi lapar bunyi. Kecil banget perut gue bro. Kecil segini. Ayo langsung aja. Malam Pak. Malam Pak. Selamat datang Pak. Ya Pak, kita mau makan Pak. Iya, mau nanya menu paling spesial di Pak Gembus ini apa sih? Oh, di sini menunya Pak terkenal ini Pak. Terkentir Pak. Terkentir. Ayam terkentir. Bro CS, kita lihat menu terkentir kata bapaknya itu paling ini, spesial. Pak. Isinya ada nasi, ayam, terus tempe, lalapan, terus terong, terus telur Pak. Sama sate-satean. Oke deh kalau gitu saya pesen ini. Yeah. Tolong bikin level paling pedes di sini ya Pak ya. Iya Pak ya. Siap. Untuk ayamnya diapain Pak? Ayamnya boleh digoreng, boleh dibakar Pak. Oh, ada dua jenis. Ya, Gua goreng. Ya. Gua bakar. Proses. Kita udah pesen menu terkentir, menu spesial di Pak Gembus sini. Sambil tunggu, Bro CS bisa lihat langsung cara pembuatannya. Hei, apa tuh? Ini dia, kentir lu, kentir lu. Enggak. Bro CS, ini dia menu terkentir Pak Gembus. Mantap, Mas. Jadi Bro CS di sini bisa lihat, sini ada pertama ini emang ada sate usus. Lalu untuk sayurannya lalapannya ada timun, kol. Lalu sini ada tambahan tempe goreng, sini ada terong goreng sama telur dadar. Oke, jadi kalau untuk ayamnya ini sendiri nih sambelnya sih ini dia seperti ini Bro CS. Oh, jadi tadi kita pesan dengan level terpedas di sini. Katanya sih tadi levelnya 20 cabe. 20 cabe juga cabe rawit. Cabe rawit merah, Bro. Wow, langsung aja Bro CS ya. Langsung kita hajar aja. Kita cobain dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bro CS di sini ayam gorengnya. Wow. Gampang banget dicopotnya Bro CS. Oh my god, ini dagingnya. Coba kita cobain dulu dagingnya. Sumpah enak, empuk, gampang dilepasnya. Sekarang kita cobain sama sambalnya. Fix tunangan ayam sama sambalnya bos. Kalau gue nih ada ayam bakar, gue cobain sambelnya dulu. Kalau tadi ayamnya sih mas, kalian sambelnya. Ini nih campurannya ada acam medenya. Jangan lupa ini bumbunya mati mati. Kalian cobain ini, ada kulit ayamnya ini. Kalau dipegang-pegang, kenyal banget. Tambahin cabenya lagi, makin mantap lagi mas Bro CS. Anang Krisdayanti lewat. What? Bro CS di sini ada yang bakarnya, kita lihat. Aduh, ini ada masih bakar-bakarannya ya, asli bakarannya mantap jiwa. Kita cobain. Sebelumnya kita buka dulu, empuk gak nih ya ayam? Wow, empuknya. Ambil dulu, kita coba dulu. Kita lihat dulu nih sambalnya. Mantap ya, main. Bumbunya emang the best banget sih kalau menurut gua untuk level-level ayam-ayam geprek atau ayam penyet bikin. Mantap lah. Sekarang kita coba ya pakai tempenya. Ini tempenya matangnya pas kalau dibilang ya, kuningnya rasanya. Kita cobain saya pakai sambalnya. Enak seperti tempe pada umumnya. Tetap mantap. Oke Bro CS, kalau tadi Bro Yoga udah cobain ayam bakarnya sama tempe, nah Bro CS sekarang gua mau cobain. Nah gua di sini ada sate, di sini satenya sate usus. Nah kita coba di sini. Nah kalau menurut gua sih gorengnya emang pas, jadi tuh nggak terlalu keras. Jadi kalau buat yang ompong, ya pas lah. Rasanya juga enak, empuk. Nah, sekarang sini juga BCS bisa lihat ini ada terong. Lalapan. Wow, BCS tuh. Terong goreng. Emang gue suka banget sih namanya terong goreng gini. Digoreng tapi masih berasa fresh-nya, bunyi Bro CS denger gak? Jadi begitu digigit, nah ini sepertinya terong ini. Sorry. Nah ini kres itu masih berasa fresh-nya. Kalau di sini juga ada telur dadar. Kalau telur dadarnya sih telur dadar biasa Bro CS disini ya. Ini nah ini pas, nggak terlalu asin, pas lidah. Sekarang kita coba sikat sama nasinya Bro CS. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, gue berasa kayak bener-bener
banjir, angin ya bro. Juga nih. Udah keringetan aku. Mantep banget ini sambalnya di Pak Gendus. Pedes ya? Meresap sampai ke tulang. Nah, ayam daging ayam. Tambah lagi ya. Oh ya. Pak. Jadi buat kalian nih bro CS yang kesini. Jadi kalau di Pak Gendus ini, kalau kalian makan di tempat sambal, nasi, lu bisa makan sepuasnya, bisa nambah sekenyang-kenyangnya bro CS. Sampai puas, jamin. Yes. Oke bro CS, ini jadi ada menu tambahan tadi yang kita pesen ya bro. Ya. Jadi sini ada cah kangkung, nah terus sini juga ada sayur asam, terus yang ini sop ada ceker. Sop ceker. Jadi buat pendampingnya, coba gue mau cobain sop cekernya dulu bro CS. Oh, jadi sini bro CS bisa lihat sini sayurannya ada, ini ada kol, ada wortel, daun bawang. Ah, ini cekernya bro CS. Nanti kita cobain langsung cekernya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget bro CS. Gurih. Langsung merotol. Bagi yang doyan sayur, recommended banget. Di sini fresh semuanya tiap hari, itu pasti sayuran fresh dari pasar. Iya bro CS. Tambahin cabenya kali ya, biar lebih ada hot-hotnya gitu. Kita lihat bro CS. Bumbunya pas, bener-bener gak bisa berkata-kata nih pokoknya. Lu sendiri yang harus nyobain di sini. Nah, sekarang kita coba sih sayur asem. Nah. Oh. Sayurannya ini ada jagungnya, kacang panjang, daun melinjo. Coba kita cobain segar-segar. Dah, gua nggak bisa ngomong. Ngomongnya nikmatin aja, sumpah enak. Gimana tadi sambalnya? Kalau menurut gua sih lumayan, tapi menurut lu gimana? Menurut gua gimana ya? Biasa aja sih. Gimana kalau saya kasih tantangan yang levelnya lebih tinggi? Kirain masnya. Karena kita ngomong pura-pura. Saya nantangin kita nih. Jadi iya dong. Serius nih mas. Oke. Okay. Oh, kasih level lebih pedes gitu. Iya, level lebih pedes. Nanti nggak? Siapa tahu. Sikat ya bro CS. Oke. Okay. Sikat. Bro CS. Ah, ini dia. Sekarang kita udah siapin menunya, menu tantangan dari ownernya langsung bro CS. Oke mas M ya. Jadi ini dikasih level berapa nih kita? Cabai 30. Terus untuk peraturan sendiri gimana? Peraturan ini kan ada minum ya. Oke. Nah, silakan di terima tantangannya. Sampai habis
Kalau yang minum duluan kalah. Oh, terus kalau sampai kalah duluan gimana, Mas? Menang sambelnya, ya kan? Menang sambelnya. Berarti di kalah sama sambel ya. Oke. Udah makan juga udah biasa. Emang kayak awan ini jagonya emang. Kita berdua masuk segini, dia udah habis duluan. Pelalap sambal. Bro CS. Selesai sudah tantangannya. Kita selesaikan misi ini dengan complete. Mission complete. Dan Mas M-nya gimana? Luar nyerah? Biasa, nyerah gue. Gak biasanya nih. Oke, kalau gitu Bro CS, sekali lagi kalau mau ke Ayam Gepuk Pak Gembus di Pondok Rajak, alamatnya di mana, Mas? Jalan Raya Pondok Rajak nomor 80, Cibinong. Cibinong. Oke, ingat. Bro CS. Oke, kalau gitu sekian aja ya Bro. Jangan lupa dukung terus channel kita, selalu support, buat di like kalau suka sama video kita, di share. Terus jangan lupa juga di komen. Lalu pastinya di subscribe. Saya kita Gemila Sepuluh.